Pranoto enggak di dalam. Oh enggak. Pak Hadi Pranoto belum dipanggil ya? Belum dipanggil ya. Jadi hari ini terpisah, hari ini baru saya gitu. Tapi tadi ketemu di dalam Mas Andi. Tadi royalnya Pak Hadi Pranoto bilang sempat ketemu Mas Andi di dalam. Kita lagi di dalam tadi dan besok baru dipanggil. Oh iya, ketemunya jadi tidak sengaja, tidak ada kaitan dengan pemeriksaan Anji, tidak ada. Jadi memang kebetulan tadi beliau lagi di sini, tapi kepentingannya tidak tahu, kita tidak nggak tahu kepentingannya apa ke sini, tapi tidak dalam rangka pemeriksaan ataupun terkait dengan ketemu dengan Anji, tidak ada. Anji, ini mengira juga nggak sih konten ini menjadi blunder bagi Anji atau apa yang bisa ditelaah dari kejadian ini bagi Anji sendiri? Apa yang baik? Gini sih ya, seperti yang saya sebutkan di klarifikasi gitu, bahwa sebelum saya melakukan interview di sana, itu memang udah ada beberapa media melakukan interview di sana udah ada beberapa media melakukan interview. Saya mendengarkan materinya, bahkan di tanggal 29 Juli itu materi interview itu udah ditayangkan oleh medianya gitu. Dan lalu saya melihat, saya juga mencari di Google, dan saya tanyakan juga, akhirnya gini, maksudnya saya merasa materi wawancara itu yang ada di sana siang hari itu ini bermanfaat untuk dibagikan, memberikan harapan buat saya. Plus karena di situ tidak ada jual beli, jadi buat saya nggak ada keuntungan baik buat si Pak Hadi Pranoto maupun buat saya gitu. Dan akhirnya saya melakukan wawancara itu karena saya melihat kita semua udah lelah dengan pandemi ini. Lalu tiba-tiba ada harapan, buat saya ini adalah kebaikan untuk dibagikan. Tapi saya tidak menyangka sih bahwa impact-nya ternyata seperti ini. Well, ya sudah, saya hadapi saja. Jadi kapok nggak dengan kejadian ini? Rupanya mungkin lebih kapok apa nih? Kapok apa nih? Kasusnya dengan hari ini. Yang jelas banyak pelajaran bahwa gini, ternyata saya tidak bisa percaya sama media-media yang ada di Indonesia juga. Maksudnya begini, bener ya kalimatnya begitu, karena sebelumnya sudah sejak tanggal 30 April 2020 berita tentang Hadi Pranoto dan temuannya ini sudah ada di media online sejak tanggal 30 April 2020. Saya membaca banyak berita itu media lokal. Lalu ketika saya wawancara di sana pun ada dua media di sana, media nasional dan media lokal, melakukan wawancara dengan Bapak Hadi Pranoto dengan materi wawancara yang relatif sama dengan apa yang saya buat. Tapi entah kenapa yang viral saya buat saya ini pelajaran banyak sekali nih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.